Pakai kursi roda sejak aku lulus SMK. Jadi aku emang terlahir berbeda. Aku penderita kerapuhan tulang atau disebut juga osteogenesis imperfecta. Jadi tulang aku tuh rawan mengalami patah tulang. Sebelum pakai kursi roda, kemana-mana aku digendong sama ibuku. Sekolah juga naik motor diantar jemput orang tua gitu. Terus kalau pindah-pindah digendong. Dan di sekolah pun juga temanku bergantian ngegendong aku. Jadi kan lulus SMK itu, aku dapat info ada balai rehabilitasi untuk penyandang disabilitas. Dan kan otomatis aku bakalan keluar kan, dan mau nggak mau aku harus mandiri. Nggak ada yang ngegendong lagi. Nah makanya aku pakai kursi roda. Dan setiap harinya tuh di sana dikasih kegiatan, dikasih apa ya, kayak daily activity yang mengharuskan aku buat mandiri pakai kursi roda. Dan itu ke bawah sampai sekarang udah jadi kursi roda udah melekat sama aku dan aktivitas aku sehari-hari. Jadi salah satu pengalaman yang nggak terlupakan dan bisa bikin aku apa namanya seperti sekarang itu, jadi aku pernah tampil nyanyi di kota aku sendiri. Di situ ada teman-teman aku, ada orang tua aku, dan mereka tuh seneng banget ngeliat aku. Bahkan orang-orang yang ada di tempat itu tuh sampai pada ke depan, mereka salut sama aku, mereka ya pokoknya sangat mengapresiasi. Dan dari situ aku jadi lebih semangat lagi. Yang bikin aku bisa sepede sekarang itu karena orang tua aku, bapak, ibu, adik-adik aku, saudara aku, teman-teman deket aku, sahabat-sahabat aku. Pokoknya mereka tuh selalu ngedukung aku, support aku. Pesan buat teman-teman difabel yang mungkin belum bisa menerima keadaannya, yakin aja,
Kamu pasti bisa melakukan apa yang ingin kamu lakukan, mendapatkan apa yang ingin kamu dapatkan. Yang perlu dilakukan adalah learn to be better with what you have. Like a sky.